Siamang adalah seekor kera yang gemar melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Suatu hari, Siamang bertemu dengan belalang yang selalu sibuk bekerja. Belalang rajin mengumpulkan makanan untuk disimpan. Belalang berkata, "Mengapa kamu hanya bermain sepanjang hari? Seharusnya kamu juga bekerja seperti saya," kata belalang. Namun Siamang hanya tertawa dan melompat ke pohon lain. Hingga suatu musim kering tiba, makanan sulit ditemukan. Siamang merasa lapar dan kelelahan. Sedangkan belalang memiliki banyak makanan tersimpan. Ia menawarkan sebagian makanannya pada Siamang. Dari situlah Siamang belajar pentingnya bekerja keras dan bersikap rajin.